Sebagai wujud syukur, tradisi ruwat bumi kembali digelar warga desa Rembul Tegal, Jawa Tengah. Puluhan tumpeng diarak keliling desa diiringi kesenian tradisional yang menambah semarak. Ribuan warga bahu-membahu mengarak puluhan tumpeng berkeliling kampung di desa Rembul, Tegal, Jawa Tengah. Dalam tradisi ruwat bumi ini, sedikitnya 33 tumpeng dari warga setiap RT dibawa untuk didoakan oleh ulama setempat. Setelah tumpeng didoakan, lalu disantap beramai-ramai. Tradisi yang dilakukan turun-temurun ini digelar sebagai bentuk sedekah dan rasa syukur warga atas berkah dan keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jumlah tumpeng semuanya ada 33. Setiap RT membawa tumpeng untuk nanti dimakan bersama. Ya, untuk keberkahan masyarakat. Selain untuk mengucap rasa syukur, acara yang digelar setiap tahun ini juga sebagai upaya melestarikan budaya dan kearifan lokal. Suguhan pertunjukan kesenian tradisional Kuntulan dan Kuda Lumping pun menambah serunya tradisi ruwat bumi ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.